singkat 2 hari di kantor desa. Saya batuk pilek. Baru aku ke puskesmas ambil obat. Iya. Baru ya selesai itu pulang kan ke rumah. Baru kusuruh lagi anakku untuk ke puskesmas. Iya. Dari periksa, baru ditanya anakku siapa bapaknya. Iya. Dikasih tahu. Ini tadi bapakku kemari. Iya. Terkirin udah kena ini katanya. Iya. Disuruhlah anakku di situ. Iya. Baru disuruh aku dipanggil. Nggak mau lah aku. Iya. Karena dari puskesmas nggak ada masalah untuk tangsang. Iya. Datanglah orang itu ke kampung ke situ. Kami semua itulah datanglah orang itu ke kampung. Satu baris itu rumah kami itu di sebelah, sebagian kena, sebagian enggak. Padahal satu rumah orang itu ada yang enggak kena, ada kena. Pertama itu kan kami ke puskesmas. Saya berobat sana. Terus mereka juga orang tua saya waktu itu juga udah berobat, udah sembuh. Terus kan mereka tahu rupanya kami itu satu keluarga itu ada berobat di sana, ada pilek gitu. Terus mereka langsung melakukan swab antigen sama saya kan. Habis itu saya dikatakan reaktif. Waktu itu saya disuruh pulang terus. Kalau saya terus ke sana juga ke puskesmas. Habis bawa saya ke sana jam 3 sore, mereka beserta camat, BJ semua lah ke rumah saya. Terus habis itu bapak juga dijemput dari ladang. Tetangga juga di swab antigen. Ya. Berarti setelah Nana dikatakan reaktif atau positif, Nana disuruh pulang sama pihak puskesmas. Iya, untuk pulang. Jemput bapak mama biar datang lagi ke puskesmas, kira-kira gitu. Iya, betul. Ya, pada saat kejadian hari Kamis, tanggal 15 bulan 7 tahun 2021, masyarakat Desa Pronggil tidak tahu bahwa sana gugus tugas datang untuk memeriksa swab antigen ke Desa Pronggil secara tiba-tiba. Lalu ya semua ketakutan di Desa Pronggil, masyarakat Desa Pronggil ketakutan, ada lari ke ladang, sampai sekarang mungkin ada yang belum pulang. Kalau memang di sini sudah zona merah, kami mohon dilakukan pengumuman. Jangan seperti ini. Kami di sini sudah istilahnya ada yang ketakutan, ada yang bagaimana pikiran-pikiran. Jangan nanti gara-gara itu timbul penyakit di Desa Pronggil ini. Dan hari yang lalu datang pada gugus tugas untuk memeriksa atau swab keluarga saya. Ini kami di sini di rumah ada 5 orang. Nah, pertanyaan saya, kalau memang istri saya dan anak saya kena positif reaktif COVID-19, kenapa orang tua saya yang di rumah ini tidak kena, padahal kami satu rumah dan tidur pun barengan? Kenapa anak saya berumur 4,5 tahun bisa kena, dan kenapa saya orang tuanya tidak kena? Bahkan mertua saya belum vaksin, dia dikatakan tidak kena. Kenapa istri saya sudah vaksin kedua bisa kena? Lalu setelah mereka dibawa yang katanya reaktif COVID-19, setelah mereka dibawa, pada saat itu memang masih banyak petugas-petugas di sini. Lalu selesai itu, pertanyaan kami, kenapa tidak ada yang jaga portal ataupun persimpangan ataupun istilahnya ya untuk menyatukan ke Desa Pronggil ini? Kenapa masih ada yang bebas keluar masuk? Orang-orang dari luar pun masuk ke sini, ataupun orang Pronggil ini masih keluar. Kami kenapa dibebaskan kalau memang betul-betul di Desa Pronggil ini zona merah? Lu ada apa dengan puskesmas dan puskesmas? Kalau memang di sini zona merah, kenapa tidak dilakukan penjagaan yang ketat? Kalau memang di sini sudah zona merah.
Saya merasa ada ketidakwajaran terhadap penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas ataupun medis yang ada di wilayah Kabupaten Papua Barat, yaitu di Kecamatan Cinada. Saya sangat menyayangkan cara penanganan petugas medis yang ada di Kecamatan Cinada. Pasien ataupun masyarakat yang sudah diperiksa dan dinyatakan positif dilepaskan dan disuruh kembali ke rumah untuk menjemput orang tuanya. Saya khawatir pasien yang sudah terpapar tersebut singgah di tempat keramaian, singgah bahkan di warung, dan dia akan menjadi objek penularan kepada masyarakat lain. Seharusnya ada tim gugus tugas yang bertugas untuk menjemput keluarga si pasien tersebut. Ambulans, yang menurut saya ambulans ini sudah sangat efektif dan efisien. Mengapa itu tidak dipergunakan untuk menjemput orang tua pasien tersebut? Seolah-olah menurut saya dan dugaan saya, dan ada semacam permainan tanda kutip untuk penanganan COVID ini. Kita ketahui bahwa anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah, yang sudah disiapkan pemerintah, sangat besar. Yang kedua, keesokan harinya gugus tugas ke Desa Prongil untuk melakukan swab secara tiba-tiba. Nah, banyak masyarakat yang menelpon saya dan mereka berkeluh kesah. Sepertinya mereka sedang dipermainkan. Kenapa? Karena menurut cerita mereka, pasien itu disuruh pulang ke rumah, bukannya langsung diisolasi. Padahal pemerintah sudah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan pasien yang sudah terpapar. Dan menurut saya, penanganan yang sudah melaksanakan SOP, standar operasional, setelah beberapa masyarakat itu terpapar, maka daerah tersebut dinyatakan zona merah dan penanganan selanjutnya ada lockdown, yaitu penjagaan ketat di daerah-daerah ataupun pintu keluar masuk. Maka saya berharap kepada pemerintah pusat untuk menangani apa yang terjadi di beberapa daerah termasuk daerah Papua Barat. Kenapa PPKM yang dilaksanakan pemerintah pusat tidak serta-merta sampai ke daerah begitu ketatnya penanganan tersebut? Terkait kasus penanganan COVID-19 yang terjadi di Desa Prongil, Kabupaten Papua Barat, saya akan mencoba berkomunikasi dengan anggota DPR RI, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Papua Barat, agar beliau bisa menindaklanjuti dan membicarakan di tingkat DPR RI untuk penanganan selanjutnya.